Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk tutorial cara nak setting kabupaten ya. Oke, okay. Sebelum tu ni motor ni dah setting dah, cantik dah. Cuma hari ini nak tunjuk tutorial sajalah cara nak setting dua perkara ya. Pilot jet, angin dengan jarum, kedudukan jarum. Sebab pilot jet dah cantik dah. Okay, so pertama kita check pula dulu sebelum kita setting-setting. Check dulu pula sebelum kita setting. Pelat ni dah cantik dah, cuma untuk belajar sajalah. Okey, setting dah cantik semua. Kita tengoklah. Okey, so nak pelat. Dah susah nak setting. Tapi cantik lah, kuning lah. Okay, nampak? Kuning lah. Okay, so. Okay, back to normal. So, kita akan pasang. Kita akan setting pilot jet, pilot jet dulu untuk angin, skru angin. Pilot jet dah tukar lah. Kita akan setting angin macam mana. Okay. Ni jangan ketat sangat, biasa-biasa je. Tak tercabutnya kalau longgar. Jangan longgar sangat. Jangan ketat sangat. Okey. Okey, so kita start dulu. Biasanya kena tunggu enjin panas dulu lah, baru sudah nak pusing ni. Biasanya kalau kita pusing ke kanan, minyak akan banyak tau. Okey. Satu pusingan, dua pusingan, tiga pusingan. Nampak dah mati. So kita buka balik. Cari yang paling tinggi. Nampak tak? Fungsi dulu ah, tapi ni bukan cara dia. Cara dia kena naikkan timing dulu. Cari yang paling tinggi. So nak naikkan timing skru ni. Baru kita cari timing dia. Baru kita kecilkan. Bila dah dapat timing, kecilkan dia punya timing dia. Okey, dah cantik macam tu. Lepas tu matikan enjin. Matikan enjin, check plug. Biasanya plug hitam ni bawah-bawah ni. Yang penting kita nak check dia punya timing paling tinggi tadi. Jatuh pada, so kita boleh check lah. Kalau aku ni, kita check dulu berapa. 1, 2, 3. So, 2, 2 setengah. 1, 2, 3. Okay, kejap. 1, 2. Kejap. 1, 2, 3. 1 setengah. Lebih kurang. 1 setengah boleh lah. Sebenarnya boleh besar lagi, tapi aku saja besarkan minyak. Sepatutnya 1, 7, 5. Tapi aku besar kalimat tak nak bagi dia meletup. Okey. 1 setengah. So kita tengok pula. Tengok cantik tu. Kuning lagi. Nampak? Tak ada hitam lah. Maksudnya projek kita cantik ni. Yang tadi angin tadi tak kacau sangat lah. Okey. So next. Kita bleed. Bleed dulu.
setting blip. Ini tak ni nak bising sangat tempat rumah orang. Tak payah. So kita start, kita blip. Kedudukan throttle eh. Setting setengah full. So kita main 1.4 je. Okey, sebelum tu nak tahu. Okey, kedudukan throttle ni kita setting macam ni. Ni kedudukan ni, ni primary, ni full throttle lebih pada garis ni. Jadi setengah kat mana? Setengah kat sini. Okey, jadi 1.4 sini. Ah, main main sini ya. So jangan lebih pada separuh. Ni. Ah, main gitu je. So tengok. So tengok pula. Kita tengok pula. Biasa kalau blik itu plat hitam, maksudnya jarum tu bawah sangat. Tapi yang ni confirm tak hitam lah, sebab aku dah setting betul kan. Tapi kita akan, kita akan alih jarum tu untuk tutorial apa jadi pada plat tu. Ni plat okey lah, kuning lagi. Okey, masih lagi kuning. Cantik. So kita akan tukar jarum tu, kedudukan jarum tu. Tengok apa jadi. So pasang. Aku tak akan buat apa ni, time slide ni, supaya senang nak tengok ke mana nak setting. So kita buka dia punya tu dulu. Eh, lupa nak setting. Tada! Okay, bahagian atas ni ya. Buka skru ni pula. Okay, so kita dah cabut. Kita tengok jarum dia. Jarum PWK ni senang. Slide petak ni, slide petak. Kenapa slide ni sangat sensitif? Tengok lebar dia macam ni. Dia angkat sikit je, angin bawah ni lebar mana boleh masuk. Memang besar. Okay, so ni slide dia tebal dan apa dia. Slide petak ni memang bising sikit. Dia memang buat longgar. Setting ni memang longgar. Biasanya tu masalah dia. Sebab tu aku pakai filter ni. Filter ni pakai pipe PVC je. Pipe PVC ni tak ada efek kan dengan petrol. So far. So jarum sekarang ni kedudukan dia second last. Kita letak tengah, kita tengok apa jadi. Okey, dah. Letak tengah eh. Tengah saja, satu takut saja lagi. Tengok plat akan jadi hitam. Confirm.
Okey, jap. Pause sikit jap. Okey, so ini dah pasang. Masuk slide ni. Dah hitam dah sikit. Nampak? Ini kalau buat lama lagi hitam ni. Dia bawa sikit tu. Ini kalau bawa ni memang hitam. Kenapa hitam? Okey. Jadi kedudukan tadi tu lah. Yang betul-betul kedudukan tu adalah yang second last. Jadi ni dah start hitam. Ni sebab aku buat sekejap. Kalau aku buat lama ni hitam ni. Okey. Itu saja untuk ni. Nanti aku buat in half lah. Macam mana nak apa kenapa dia berlaku macam tu. Aku buat dalam bentuk gambar rajalah graf. Okey. Okey, sebelum tu nanti last nanti aku tunjuk macam mana aku pasang benda ni. Apa lagi yang komponen. So yang ni nanti aku sambunglah. Tapi sebelum aku tutup ni tunjuk spek dia ni PWK 28 tau. Mana tak nampak. Sekejap ya. Okey. 28 eh. Ha tu. 28 eh. 8 F return ni size 50. Okey, adapt sini kena lay sikit size 50 supaya boleh masuk. F return ni dia kepit lah. Yang boleh gerak. So yang ni boleh cabut ni. Dan dia full function lah. Tak nampak pula. Sekejap, kalau kita pakai lampu. Okey. Sampak slide tu juga. Dia boleh full lah. Ada setengah tu pula gini lah. Tak boleh. Dia kena full habis. Okay. Drain boleh pula habis lah. Okay. So ni pasang dia. Bang macam mana tak jatuh ke bang ni? Tak jatuh lah. Okay je aku pakai dalam dah. Cuma kena setting lah betul kat atas. Okay. Lepas tu adapter aku pakai adapter yang... yang khas dia untuk dia. Aku beli daripada China. Yang tu lagi bagus lah. Sebab dia ada besi dalam tu. Nah itu aku tunjuk. InsyaAllah nanti aku share. Yang lain dah okay. Nanti aku setting balik. Ini pakai British. Rantai 428. 1628. Rantai 428. Orin tayar ni aku pakai tayar besar. Tayar ni besar. 90-80 kot tayar ni. Tayar besar. Big ball. Hand clutch. Dan ini sama. Dan ini sama je. Okey, pakai filter ni. Pilot jet main jet dia kecil eh. Dia tak ada pakai yang asal. Dia sekarang lebih untuk main jet. Ini sekarang ni main jet 96. Pilot jet aku besar sikit 27.5. Sebab tu takut kena naik sikit. Supaya overlap dia jauh sikit. Asal takut tengah je. Yang ni dah okey dah. Feel dah okey. Yang ni semua okey. Ini 56 standard body. Tak ada jet. And clutch. Ni memang tak basuh lah motor ni. Biar season macam ni. Okay. Itu je. Nanti kita sambung in-house. Okay. Assalamualaikum.
Okey, kembali kita ke in house lah. Ke inilah kita tadi minta maaf lah. Tadi sound kalau boleh korang kena pakai headphone lah untuk dengar dia punya bunyi enjing tu, supaya senang korang tahu nak tune kat mana bunyi yang mana yang lebih cantik macam tu. Lepas tu satu lagi, kau bising sikit and then carburetor tu saya pakai tu slide dia memang longgar macam tu, normal lah untuk slide petak. Bunyi slide tu pun dah kurang dah tu sebab pakai air filter. So yang tadi tu kita cerita pasal jarum lah, pasal pilot jet tu rasanya banyak dah yang tahu pilot jet, main jet tu sebenarnya dah tahu dah. Cuma jarum tu sebenarnya mungkin misconception, tak tahu macam mana nak setting jarum tu, biar letak tengah ke, memang kena gerak kan tu, kena cari yang mana overlap. So kita cerita pasal overlap dia. Okay, overlap tu berlaku gini. Dia carburetor ni dia lain dengan injection tau. Injection lain, carburetor lain. Injection dia boleh setting, dia memang throttle position juga. Tapi dalam injector dia pakai percentage, 10% open throttle TPS throttle position sensor, TPS kalau injector. Kalau kita ni throttle tadi lah yang aku tanda dekat pemegang tu kan, yang tu lah nak tahu separuh ke apa semua. And then overlap tu berlaku dekat, okay so ni setengah, ni full throttle. So 1/4, 1/4, 1/8. Okay ni 1/8 lah, 1/8. Ni gini, ni 1/4 ataupun 2/8 lah, senang 2/8. Ni 3/8, ni 4/8 ataupun setengah, ni 5/8, ni 6/8. Ni menjadi 3/4, faham kan? Ni 1 full throttle lah, 1%. Okay, 7/8 pandai aku ni. 8/8. Okay, 7/8, 8/8. Awal sangat. Okay, cool. So okay, ambil colour ni. Colour biru adalah untuk pilot jet. Pilot jet biasanya sampai, orang cakap sampai 1/4 dia punya ni. Dapat di sini, di sini ni ke, orang kata air fuel, AFR lah, AFR lah lebih kurang. Ni sini kita letak lah, sini cantik. Sini 12, malah nak graf tinggi-tinggi, 12, 11, 13. 13 ni cair, sampai 14 pun untuk hidup lagi, tapi nipis sangat. 11 ni pekat, 10 ni sangat pekat. Okay, so cantik 12 lah. So sini dia, biasanya starting, tak silap aku graf dia tak ingat, konsep Bernoulli ke, nanti korang check balik lah. Tapi nak cerita sini pasal overlap je, konsep dia Bernoulli. Bernoulli, biasa graf pun bentuk Bernoulli biasanya. Gini, dia tinggi, tinggi, landai, ternipis macam tu. Macam tu sampai 1/4. Macam tu dia ada bentuk dia nipis gitu. Lebih kurang gitulah graf dia. Okay, gini lah lebih kurang. And then main jet pula, merah ni, dia start memang tinggi juga, tebal juga. Sebab tu dia overlap yang cantik sini. Macam ni overlap yang cantik, Bernoulli juga bentuk sini. Sampailah habis macam tu graf dia. Lepas tu sini ada pilot jet, pilot jet sampai full throttle. Pilot jet, power jet, power jet dia full throttle and then habis lah. Tapi dia tak banyak, dia akan naikkan balik graf ni, cantikkan balik. Ini dah macam nipis kan, nipis sebelah, nipis lah, nipis. Terbalik lah aku ni, bukan ke arah sini, terbalik. Ni angin ni, angin, pandai-pandai lah nanti. Tapi graf ni macam ni lah, aku nak cerita pasal overlap. Ni makin nipis, ni nipis pula, ni pekat lah, betul, ni pekat ke bawah, terbalik je ni, pekat, takpelah. Ni bonggol ni menunjukkan angin lah, senang, angin, angin banyak, AFR makin cair, makin cair, terbalik ni, AFR ni terbalik lah, terbalikkan lah. AFR patutnya, yang atas ni makin pekat, atas ni makin pekat, atas ni mungkin jadi, kita letak 10 sini, 10 makin turun ke bawah baru tu dia terbalik. Sini jadi 13. 13 ni jadi 14 lah, 14, 13, 12, 11, 10 gitu lebih kurang. Gitulah terbalik. Macam tu senang nak cerita. Nunjukkan bahawa dia akan cair dulu, lepas tu pekat, pukul cair balik. Lepas tu pekat, cair balik. Dia macam tak cukup minyak. Pekat, cair. Ni je dah. Pekat, cair, pekat, cair, pekat, cair. So overlap yang ni lah, jarum tu, kedudukan jarum tu, jarum tu, okay ni kan jarum kan, okay jarum dia ada bentuk macam tu, jarum gini kan. Lepas tu dia akan masuk dekat needle jet, jet needle, needle jet ni
needle jet, needle jet, jet needle. Mana jet needle? Aku tak tahu antara dua tah. Jadi lubang ni ada ruang atas ni, standard dia. Tapi bila turun dia akan tutup apa? Ada si ciput eh, memang tak, minyak tak naik. Jadi kita nak kontrol dia punya timing. Bila dia buka. Kalau kita angkat jarum tu, yang merah ni graf untuk main jet ah. Yang ni power jet belakang. Okay. Asal kat sini, dia CD masuk dekat 38 asalnya. Okay, 38 macam tu. Tapi duduk tengah-tengah. Kalau kita pekatkan dia, kita naikkan sikit, dia akan naik lagi awal. Jadi sini nampak gabungan tu. Ni dah pekat campur dengan ni. Dah dia pekat dah sini. Tu jadi pelat hitam. Jadi kita anjak ke belakang sikit, naikkan takuk dia ke atas. Satu takuk, dia akan jadi nipis lagi. Makin tinggi, makin nipis. Okay, jadi yang tu yang kita kontrol tu. Magic ni tak kacau dah sebab tu dia jarum tu, takuk tu adalah untuk kontrol dia punya overlapping. Yang ni kekal. Pilot jet duduk situ je. Cuma overlapping bila nak masuk. Dia bergantung sebab tu carburetor tu. Dia ni setting untuk universal punya use. Mana-mana carburetor yang ada jarum tu, yang boleh hijau jarum, dia adalah carburetor yang universal. Company yang keluar, asal kilang, yang ada jarum boleh tukar tu, sebenarnya carburetor tu digunakan juga untuk motor-motor-motor lain. Bukan untuk motor tu sahaja. Macam ES Padwin, dia fit kan? Tak ada kan? Dia khas untuk motor tu sahaja. Kalau motor yang pattern sama. Jadi susah nak setting tu, overlap tu. Sebab lain motor, dia punya CC lain apa semua, airflow dia lain. Sebab tu susah nak setting. Biasanya, kalau tak boleh nak overlap, contohnya lah, carburetor ES Fidering tu kecil, kita masuk spek besar, upgrade lah 53 ke something, mending dia tak cukup, dia akan jadi nipis. Jadi overlap dia tak cantik. Overlap dia tak cantik, ataupun overlap dia cantik lah tapi nipis, upgrade je main jet. Jadi walaupun dia masuk lambat tapi sempat cover. Pilot jet biasanya orang adjust. Dia kalau tak boleh adjust jarum-jarum duduk sini kan. Jarum duduk sini. Main jet kita dah setting dah. Orang adjust pilot jet bagi gemuk sikit. Bagi AF out tu cantik sikit. Bagi pekat. Bila pekat dia akan direct ke belakang sikit. Sebab tu pun sampai pilot jet apa 48 aku dengar. Ada. Besarkan pilot jet. Asal 42. Naikkan 45, 48 contoh. Dia besarkan betul. Kawan dengar memang kalau siapa pakai ES Padwin upgrade spec, dia akan upgrade dia pilot jet. Main jet tak tukar ke bang? Boleh lah main jet 82. Upgrade juga. Dua-dua ni ada upgrade lah. Tapi untuk kawan overlap masa tu adalah pilot jet. Bagi besar sikit. Supaya dia boleh tak putus. Kan? Kita pulang. Dia. Tu stuttering tu. Minyak tu cukup. Nak bersambung dengan ni. Terputus. Bawa masuk. Yang overlap control. Jadi yang ada jarum tu untung lah. Macam ada jarum. Macam aku ni. Kau berita aku besar sebab tu. Logik lah. Kita angkat kat atas. Supaya kecilkan sikit. Lambat sikit overlap. Overlap dia ke belakang. Jadi kalau aku tukar nanti spare, mungkin jet apa semua, mungkin aku duduk tengah. Jarum tu duduk tengah, tu pukul ke depan lah. Macam tu. So, jarum tu, takut pada jarum tu ada untuk kontrol, overlap. Secara logiknya, overlap main jet. Sebab ni jarum. Okay, ni jarum. Lepas tu, ni dia punya, apa ni, sarang dia tu. Yang kita jarum. Ni jarum kan? Lepas tu dia slide kat sini kan? Ya, slide angkat, jarum pun terangkat. Jadi jarum terangkat, lubang ni sini akan jadi makin besar sebab jarum tu makin halus kan. Makin besar, logik lah. Minyak baru naik. Masa dia tutup, angin pun slow. Pilot jet duduk sini. Pilot jet duduk depan lagi. Kalau angin dari sini lah, angin daripada sini. Masuk, lalu kat sini kan. Lepas tu lalu kat pilot jet. Pilot jet akan dia tak ada setting apa, ikut angin. Angin kuat, banyak lah dia. Lepas tu, bila kita angkat, jarum ni pun terangkat juga. Kalau kita dah angkat, kita jarum tu kita setting tinggi, maka dia dah terbuka dia sikit. Cepat dah. Bila angkat slide dia, terus minyak masuk. Not overlap dengan pilot jet tu. Jadi kalau terlebih dia jadi hitam lah pula. Macam tadi dia hitam dah. Dia hitam dia sebelah lah. Dia akan belah intake. Dia kalau kita tengok pelat tu, apa hitam sebelah lah bang. Hitam tengok belah mana. Biasanya hitam tu biasa belah intake. Kalau minyak bocor, OIC pecah, memang dia hitam sebelah. Hitam sebelah, lepas tu kalau teruk sangat hitam keseluruhan pula. Macam tadi tu aku buat sekejap-sekejap je. Hitam sebelah lah. Sikit belah sini. Aku pusing tu last kan. Hitam. Itu. Kalau aku buat lama lagi memang berkilat hitam dia. Jadi banyak. Jadi tu kontrol dia. Kontrol jarum ni untuk dia perimeri kedudukan dia gini ke gini. Masa slide tutup apa kan, jarum ni turun bawah ke jarum dia di atas. Jadi bila dia di atas, buka sikit dah. Lubang dia buka sah, cepat sikit overlap tu. Dia tak ada kaitan dengan tu main jet. Lepas tu kalau ujung tu tak cukup minyak, bukan dia masalah, bukan jarum ni masalah. Ujung tu memang sama je. Kat at last, walaupun kamu turun paling bawah pun, bila kau full throttle tetap sama. Kalau naik atas pun full throttle tetap sama. Sebab ujung tu, ujung tip jarum tu, ujung ni dia sama je. Dia tak ada beza pun. Dia starting tu je yang daripada gemuk nak kurus. Tu beza dia. Berapa mm beza. Berapa mm dia, 1 mm, 1 mm, 1 mm. Cepat sikit 1 mm, 2 cm. Dia
sangat beza. Dia masuk lambat ke masuk cepat, masuk lambat sikit ke masuk, bila dia masuk, ah ha, bila dia nak start overlap tu, tu kontrol kedudukan takut pada jarum. Ah ha, dia bukan untuk tu dia. Ha, memang betul lah ayat nak reachkan ke nak tu, memang betul ayat dia, tapi apa yang reach, apa yang ni? Oh hitam pula lagi tukar pilot jet, tukar main jet. Eh tak, bukan pilot jet dia okey, kau tukar lagi pilot jet. Oh hitam lagi pula, tadi okey sebab dia bleed, dia pergi bleed jadi hitam lah. Eh tadi okey ni, tak okey pula, tukar balik, tak cukup pula minyak, bobok pula, tukar balik pilot jet. Bukan pilot jet dia sekali tukar, dapat pusingan yang betul. Ah ha, cantik jangan. Lepas tu baru bleed. Kalau hitam cuci dulu pula tu, cabut, cuci. Kalau hitam ah okey, pasang balik bersih dah pula ah ha. Cuci bleed lagi. Oh hitam, betul lah. Okay, pilot jet jangan kacau. Pasang balik, cuci pula ke, pasang balik, alih jarum, naik atas. Kalau hitam pula, naik atas, yang maksudnya lean lah, bagi turun, jarum yang bagi turun, klik naik atas. Ha, klik naik atas, satu mata dulu, satu mata. Okay, pasang, bleed. Bleed tu lama sikit lah, macam aku tadi, bleed sekejap lah. Bleed lama sikit. 1.4, jangan lebih pada separuh. Ha, 1.4 je. Apa milimit separuh lah. Gitu. Main-main sikit lah dalam seminit. Main lama sikit. Okay, tengok plug. Oh, plug macam, eh, dah cerah dah. Dah okay lah. Dia nak dapat kuning tu payah. Compression macam kena cantik. And dia kena lama lagi baru kuning. Macam aku tu sebab dia lama season 5. Ha, tapi kalau baru dia akan jadi putih ataupun kelabu gitu lah. Ha, tapi kalau compression cantik, enjin panas betul, memang dapat kuning. Puan-puan, dah kuning cukup. Jadi settle dah. Pilot jet dengan main jet dah settle dah. Lepas tu full throttle pula. Eh, main jet pula. Clip. Ha, jarum dah settle. Dua ni dah settle dah. Tapi kalau main jet kecil bang, efek tak bang? Kalau main jet kecil sangat, tak ada efek sangat. Sebab apa? Bila kau buka, dia masa kat awal-awal buka tu, minyak tu dia ikut ruang pada jarum ni je. Kalau main jet besar gila pun, jarum ni tetap buka banyak ni. Masa dia angkat banyak ni, dia baru buka sikit ni. Kalau main jet besar gedapak pun, keluar macam tu juga. Ha, dia main jet ni, dia bila last, bila dia buka habis, terangkat habis, ha, ruang dia ni. Ah ha, kalau project main jet besar, dia akan maksimum dia pakai. Kalau main jet kecil, ya walaupun buka luar ni, antara gap antara jarum dengan needle, dia punya jet needle ni, ah ha, dia tetap akan ada limit juga kat situ. Ah ha, kalau dia project main jet kecil, buka luar pun minyak kurang juga. Ah ha, gitu. Sebab tu setiap carburetor tu dia ada limit dia. Sebab tu dia bila dah betul-betul minyak tak cukup, angkat main jet ni tak ada perubahan. Maksudnya tak cukup juga, maksudnya bukan salah main jet dah. Dia kena tukar set ni, jarum dengan dia punya jet needle tu, set yang besar sikit. Ha, tukar set, carburetor tak boleh tukar. Ha, dia PWK memang tu kelebihan dia. Boleh tukar benda ni, jet jarum tu dengan dia punya sarang jarum tu. Kau boleh kena buka daripada bawah. Dia buka daripada bawah carburetor. Buka apa semua, buka, ada satu skru special tu, buka. Turunkan dia punya jet set tu, pakai yang jarum besar. Ada yang tu bang, kalau kita asah jarum, ha, asah jarum tu untuk besarkan lagi, gap dia ujung je, jangan. Ada yang asah tu, dia asah satu jarum tu, semua dia asah, jangan. Asah hujung je, tip lah. Dia masa tu nak tahu asah kat mana, kau angkat throttle tu. Okay, kau pasang carburetor, kau angkat full throttle. Lepas tu nampak jarum tu kan, kau ambil marker, kau tanda kat paling bawah sekali kat throttle tu. Ha, asah bawah pada tu. Asah bawah pada tu. Contoh lah, kau angkat paling tinggi, sini dia limit. Lepas tu kau ambil marker, kau tanda sini. Maksudnya, kena asah, kau tanda dengan marker, tak calikkan pada jarum tu, kau asah bagian sini je. Tu je. Untuk masa full throttle nanti, kau buka gila besar, macam minyak memang banyak masuk lah. Haa, tu je. Asah sikit pegang jarum tu, sak. Haa, macam ni jarum kan. Asah, lepas tu tanda marker sini, kau asah bawah ni. Asah sikit je. Jangan sampai patah pula. Haa, aduh, sah. Okay, jadi kecil sikit. Jadi memang minyak tu, tapi jangan halus sangat lah. Takut banyak pula minyak masuk ujung tu, bobok pula. Tapi pandai-pandai lah. Biasanya tak akan efek banyak ni. Tak perlu nak tukar set jarum. Jadi main jarum tu ujung. Ni sikit lama lah. Asal bagi nipis. Jadi ujung tu memang macam ala-ala VTEC lah. Minyak banyak. Oh, minyak banyak. Minyak cukup. Asal nipis. Stuttering. Buka. Ya ala-ala two-stroke punya efek lah. Ujung ujung tu macam lalu tu, asal hujung je. Jangan jarum banyak ni, asal daripada atas kan. So ambil kertas pasir asal, bahaya. Memang bobok betul kalau salah buat. Tukar jarum buat payah pula. Okay, tu je untuk setting jarum tu. Jarum ni untuk buka di pintu dia, angin buka dia pun kontrol minyak. Jangan terlalu drastik. Dia kontrol minyak bercampur tu. Jarum ni kontrol minyak, pencampuran minyak. Awal ke cepat tu bergantung pada klip. Awal cepat tu overlap saja. Dia tak mengawal. Minyak banyak tau kalau angkat tu. Pilot jet, main jet tak payah tukar. Dia gini. Dia boleh besarkan minyak. Tak lah. Main jet tu keseluruhan. Keseluruhan graf ni. Bentuk graf keseluruhan adalah main jet.
awal cepat, jarum takut. Ni graf dasar. Jadi ni menjet 45 tinggi ni lah. Menjet menjet 90 gini. Menjet 100 atas lagi tebal lagi graf dia. Menjet ni besar lagi graf dia. Tapi overlap contour by kedudukan takut. Faham? Okey, kedudukan tu. Besar kecil tu sebab kita nak ujung tu ada, ujung ni dah nipis ni, tebalkan sikit, tebal sikit, di graf dia besar sikit, graf dia punya main jet, pilot jet tinggi ni, main jet tinggi ni, kita jadi tak terputus lah bekalan tu, macam tu je lah. So ingat, pilot jet dulu, dapat pusingan yang cantik, timing cantik, ok baik, blip 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 blip, hitam, angkat jarum, lepas tu dah dapat dah bersih, ok lepas tu full throttle tu, atas, test atas jalan lah, matikan engine semua tu, check plug, oh plug macam cerah lah. Oh cerah ni, boleh up sikit main jet, up sikit main jet. Lepas tu kalau gelap sangat, oh gelap sangat, ambil yang sebelum tadi lah. Sebab PWK untung sebab ada power jet, so keringkan sikit tak apa. Kalau yang tak ada tu, gelapkan sikit. Kalau gelap-gelap, oh, jangan hitam, perang gelap tak apa. Macam aku buat tadi, perang-perang kan, okey dah. Ada orang kata kena cerah lagi bang, baru lagi jimat minyak. Aku dah cukup jimat dah minyak macam tu. Okey-okey bagi aku, tak ada stuttering langsung lah. Macam tadi tu, orang kata kalau injector, kalau macam tu, minyak teruk. Injector kena bersih, plug kena bersih kalau pakai injection. Injection memang plug cantik, putih. Kalau carburetor kena kuning-kuning untuk mengelakkan kata starvation lah, fuel starvation. Itu sahaja untuk hari ini. Harap-harap kalau ada salah. Okey, sebelum tu orang tanya aku, power jet contour ni mana? Ini dia, senang aku bawa. Power jet tu nak sumbat dengan apa bang? Elektronik apa elektronik? Elektronik ni. Dia panggil butt connector. Aku lupa nama dia, baru jumpa kat internet. Butt connector. Connector ni krim-krim. Kita untuk clamp masuk wire. Kan kita sama wire kan? Wire elektronik. Ni barang elektronik kah? Masuk wire, kepit dengan clamp tu. Kat ni. Tapi nampak saiz dia lubang. Iya. Ni lubang. Lubang ni. Lubang ni cari yang sesuai dengan tu. Ni saiz kecil kan, ni paling sesuai lah. Yang tu aku bersusumbat dalam hose yang kecil. Hose power jet kecil tau. Dia bukan hose minyak besar tu. Hose power jet kecil, kalau tengok kat tepi macam video tadi tu. Muat mana ni lah. Yang ni saiz kecil. Ambil yang butt connector yang naked punya, yang tak ada. Yang tak ada macam ni. Ni bukan. Ni besar ni. Tak boleh masuk. Ni ada, dia panggil heat shrink. Yang ada heat shrink je kan. Butt connector. Ni butt connector nampak. Ada lubang ni. Ni, tapi ni besar lah, tak boleh masuk dalam tu. Hukum dah, tak boleh masuk. So ambil yang kecil, kalau boleh masuk kalau ada yang tu aku macam ketat kan, gitu. Tapi jangan bimbang, tak tu je. Tapi akan kontrol lah flow minyak tu, bak connector tu. Sebab tu aku suka pakai yang sebelah ni. Sebab yang ni dia ada benda tengah tu, yang mahalang. Aku tak pakai yang ni sebab dia besar. Dia ada mahalang benda ni, tengah. Bak tengah dia tu ada mahalang benda tu. Jadi sebelum aku pasang, kalau benda ni lah tepat, kalau aku pasang juga, aku akan still lagi ambil drill halus tu, drill dalam tu. Macam tu lebih kurang untuk kecil lah. Tapi biasanya plug and play untuk setting flow minyak power jet pakai ni. Yang ni yang kecil-kecil ni. Okay, pakai satu dulu mak. Makin banyak kamu sumbat dalam tu, makin slow minyak. Sebab lubang ni kecil gila dalam tu. Jadi asal hose mungkin besar ni. Besar ni asal lubang kan masuk benda pipe lain. Sleeve, masuk sleeve. Sleeve ni kecil lah. Baru satu sleeve. Kalau nak slowkan lagi, masuk dua sleeve, tiga sleeve, empat sleeve, lagi slow, lagi halus. Gitu lah. Kontrol ni masukkan berapa biji sleeve. Sleeve yang sesuai tengok yang mana saiz. Bergantung pada hose power jet korang. PWK ada satu saiz je. Tak siap PWK aku pakai yang ni. Yang ni. Aku masuk yang ni. Sumbat. Tap tap tap. Ada lah 3 biji. Kawan aku masuk 3-4 biji lah. Cantik flow dia. Dah okey dah. Flow dia. Nak bagi cantik lagi. Kita orang cream. Tak tahu cream. Kita orang cream sikit lubang ni. Kalau tak cukup kat laju juga, kita orang cream sikit. Ambil buka balik. Masuk 2 je. Tapi kita kemek kan, kemek kan. Benda ni boleh kemek memang untuk kering pun. Kemek kan, jadi slow lah flow tu. Benda ni takkan masuk dalam kewetanya. Benda ni sangkut dekat lubang tu. Sambungan tu, jangan bimbang. Dia untuk slowkan flow saja. Ni cara aku lah. Satu ni berapa. Tak nak banyak sangat. Ada video aku link dalam sebelum ni kan. Tengok video tu. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah ada pertanyaan. Boleh itulah. Ni overlap lah, ingat tu jarum tu contour dia punya overlap je. Main jet, dia punya graph, whole graph tu main jet. Pilot jet pun holograph juga, tapi dia stay kat situ. Yang boleh kontrol dia punya overlap benda ni, jarum kedudukan. So, masuk lambat ke masuk cepat. Kalau masa awal sangat gelap, masa blip pilot jet hitam. Ada orang kata bila hitam ni tukar main jet. Main jet dah kecil lah, tapi awak kena overlap dia cepat. Jadi dia kata boleh tukar main jet, okey lah. Jadi tak hitam dah pula, tapi hujung pula tak cukup minyak. Memang lah sebab minyak tadi dah betul, cuma jarum tu angkat ke belakang. Okay, itu saja sekali. Okay, itu je lah.
Okey, apa-apa kau orang boleh cuba. InsyaAllah boleh terus slow-slow. Aku pun tak ada datang. Tapi insyaAllah boleh. Tengok plug tadi ah, ha? Cantik ah. Ha? Walaupun carburetor 28 pakai air filter sebab tu main jet paling jet kecil ah. Air filter aku tu memang slip macam tu je, hanya tutup. Dan boleh main hujan lebat pun aku redah je, tak ada masalah. Banjir je aku tak redah masuk air. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.